Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam di utara Semenanjung Malaysia. Buat masa ini saya tinggal di selatan Semenanjung Malaysia, di Johor, Kluang. Nama bandar saya ialah Bandar Kluang. Selamat menyertai program saya ini, di mana saya sedang memberi tunjuk ajar, memberi tips untuk menjawab kertas MUET, Malaysian University English Test. Kalian tahu, kalian perlukan sijil MUET untuk memasuki universiti. Jadi amat penting kertas ini, kertas ujian ini. Ini bukan peperiksaan, ini ujian. Malaysian University English Test, yang ramai di antara kita, termasuk saya, sebutan saya MUET, tapi saya pernah dengar MUET. Ada juga orang yang terus cakap MUET. Okay, bagi saya semuanya okay, sama ada MUET, MUET ataupun MUET, sebutan masing-masing tidak salah, sebab ya bukan perkataan penuh, ya hanya adalah akronim. Akronim maksudnya huruf pertama setiap perkataan dan digabung menjadi satu perkataan. Jadi okay. Ataupun kamu ingin menyebut Malaysian University English Test, saya rasa okay juga. Tiada masalah langsung. Jadi saya pun sudah sampai ke penghabisan. Sebagaimana kita sedia maklum, kertas MUET ini mempunyai empat komponen. Reading, speaking, listening. Saya pun sudah memuat video. Dan last komponen yang terakhir, writing, penulisan. Penulisan dibahagikan kepada dua tugas, task 1 and task 2. Task 1 ialah membalas email ataupun surat tidak rasmi, 30 markah penuh. Dan selepas kamu menulis task 1, kamu dikehendaki untuk menulis lagi sebuah karangan, yaitu kita panggilnya extended writing ataupun kita terus cakap essay sahaja. Okay? Extended writing ini dipanggil kertas 800 pangkal 4 stroke 4, 250 patah perkataan sekurang-kurangnya, dan 50 markah penuh, task 1 30 markah. Dan masa yang dicadangkan 50 minit. Okey, 50 minit untuk menghabiskan karangan ini. Sekurang-kurangnya 250 patah perkataan. Jikalau ada masa, jikalau kalian boleh mengawal masa, lebih sedikit tidak mengapa. Konten lebih mantap, lebih padat. Mungkin 280 hingga 300 patah perkataan. Jikalau kalian dapat menguasai masa, janganlah kalian tulis, tulis dan menulis dan tiba-tiba 5 minutes more, 5 minutes left, habis. Kalian belum tulis, menulis paragraf yang ketiga atau keempat. Sudahlah. Jadi kamu mesti pandai mengawal masa. Saya mengajar ini kerana saya sedar betapa pentingnya seseorang yang ingin masuk ke universiti mempunyai pengetahuan, mempunyai cara, kaedah dan tips menjawab soalan MUET. Saya sedar dan pasti kalian sedar juga jikalau kalian bakal calon-calon MUET. Saya juga tahu bahawa pelajar-pelajar matrikulasi, pelajar-pelajar foundation tidak belajar MUET sebagai subjek di universiti. Sebab apa?
sebab matrikulasi dan foundation itu sangat khusus dan masa sebenarnya tidak cukup. Dalam satu tahun kalian mesti habiskan matrikulasi atau foundation. Jadi pihak universiti pasti sangat susah untuk memenuhi keperluan ini. Maksud saya mengajar semua, mengajar sukatan, foundation ataupun matrikulasi, dan jikalau ditambah lagi satu subjek muet, saya rasa pensyarah memang tidak. Nombor satu, tidak cukup masa, dan berdua tidak dapat membuat sebab tidak mesti menghabiskan sukatan matrikulasi dan foundation. Itu kita semua faham juga. Tidak dapat. Sebab itu pelajar-pelajar matrikulasi dan foundation mestilah mengambil inisiatif untuk sendiri membuat persediaan. Memang jikalau universiti boleh mengajar mereka, pasti akan membuat demikian. Tetapi saya rasa sangat susah untuk pensyarah, untuk pihak universiti sangat susah. Tapi jikalau ada universiti atau untuk pelajar matrikulasi atau foundation, jikalau ada universiti yang mengajar muet, saya rasa sangat bagus jikalau mereka membuat demikian. Tetapi jikalau tidak pun, kita faham juga sangat susah untuk menghabiskan sukatan matrikulasi dan foundation. Baiklah. Sekarang izinkan saya untuk menerangkan ya bagaimana menjawab. Ini video yang keempat. Video yang keempat untuk introduction, pengenalan. Dan pengenalan 4 ayat sudah cukup, tapi boleh tulis sampai 7 ayat. Jangan tulis panjang-panjang untuk pengenalan. Jadi hook saya sudah mengajar. Hook maksudnya ayat yang boleh menarik perhatian pembaca. Itu saya sudah buat satu video khusus untuk hook. Satu ayat sudah cukup lah. Dan background information, latar belakang, satu ayat sudah cukup. Kalau mau dua, okey juga. Dan stand, jikalau ia adalah karangan jenis argumentative, maksudnya perbahasan, jenis perbahasan. Okey, agree, disagree, partially agree. Perlu ada stand. Kalau dia bukan argumentative, maka tidak ada stand. Okey. Dan thesis statement, hari ini saya buat thesis statement. Saya mengajar thesis statement. Maka dengan video hari ini, habislah pengenalan. Video saya yang seterusnya, saya akan mengajar paragraf yang kedua. Kita panggilnya content point. Jadi content point ada tiga. Tiga hujah penting. Saya akan ajar kaedah menulis dalam video yang seterusnya. Jadi untuk pengenalan, ada tiga jenis karangan. Okay, tiga jenis: argumentative, okay, discursive, problem solution essay. Tetapi untuk hari ini saya akan mengajar ini dua, discursive and problem solving. Mengapa? Sebab saya sudah ajar argumentative. Okay, tapi hari ini saya ajar lagi. So yang ini, yang tiga-tiga ini, tengok. Kalau ia adalah argumentative, sekurang-kurangnya 4 ayat. Kalau ia adalah discursive atau problem solving ataupun problem solution, kita perlu 3 ayat sudah cukup. Tapi tambah sampai 6 ayat okey juga. Jangan tulis panjang-panjang. Okey, sebab pokoknya kamu sudah menulis hook, background information ataupun hanya background information, ada thesis statement sudah memadai. Ya, jangan tulis panjang-panjang, okay? So hari ini saya mengajar thesis statement last sudah. Sebab saya sudah ajar hook, background information, stand. Sekarang thesis statement. Thesis statement maksudnya ayat penyata thesis ataupun ayat di mana kita memaparkan tiga isi penting. Itu dipanggil thesis statement.
Jadi melalui this statement, pembaca akan tahu apa kita akan tulis dalam karangan kita. Jadi di sini saya beri tiga sebab muet hanya tiga jenis. Kita English panggil genre. Tiga genre sahaja. Argumentative, discursive, problem solving. Tiga sahaja. Dia akan keluar satu. Dan kalian tidak ada pilihan. Okay? So tengok sini. This statement untuk argumentative. Sebab argumentative itu perlukan stand. Maksudnya setuju, tidak setuju ataupun separuh setuju. So kamu boleh gabung. Bagi saya this statement satu ayat sudah memadai. Tapi kalau kamu buat dua ayat pun okay juga. Okay? Kalau kamu ingin buat dua ayat begini. I agree that students work part-time while waiting for their examination results. Full stop. This is because. Dua ayat. Tapi hari ini saya buat dalam satu ayat. I agree that students should work part-time atau work part-time while waiting for their examination results because terus. Dan tiga isi penting. They can earn pocket allowance, spend their So nasib baik saya membaca. Kalau tidak, nah. They can earn extra, they can earn pocket allowance, spend So tiga, gain experience, and develop interpersonal skills.